Wonten pidalem mriki kanthi bakat kuwasan ning sambekala. Pogi limpena itu sak sare tidak bena saking bebendu dening kula sampun kumawantun nigas wadana nyedhep panjenengan para sutrisna. Mekaten kala wau awak dawuh sepun tinimbalan dening bapa. Teman Riyadi. Ingkang punje piyambun sampun ngakat ingkakan putra putunipun ingkang sampun dipunlaksanakaken dinten ingkang sampun tur. Pramila ing arep punika saderengipun kula nyuwun dongi samudra kami dumateng bapak lan ibu tamu undangan sekalian. Monggo kita sedaya sami muhun wonten nyatanipun Gusti ingkang mubeng dumados. Mugi tata kasanipun adicara panggih samengke tansah atur keruntut datang manggil halangan tunggal bating menopo dening rencaning adicara punika wonten ngalakan agri kabak yakun ikan hamukusati
ada ninge bokor semang liati di mana mas bagus Tegyan Arianto Bu Tri Windati. SPT Putri Kinasih Bapak Bahrun SPD Engkang Pramilo semonggo kita sedaya sami asung pupudo wis dumugi wayahe mesek jerat ada tepi jejaring agesan. Kalau belum aku kuda jangan jalan ya. Angan cek ing alam majo astronoto. Miwa lebdo ing adi indahin. Ancang lebih adi coro puniko manten. Jo hangat uang mowo prabowo. Dan pelan-pelan ini. Pelan-pelan nunggu manten. Coyo dangu. Kenem kek pindu singa lupo. Coba manggolo kasaliro dening bopos pagi. Najan sampun sepoh aling kese sembodo ingkario tan amiko saling perkewuh. Bangkit tetam pringgul bayani pagi. Tindak nyosan pengantin Buna patawa dinim patah tak kembaran tembang mayan tak kembaran patah tak kembaran inggup nengkau kekudangan tigan kapiga dining binang pengantin kakung angagem di suarang walang. Abdi Jara punika metelaken bilih. Pirang temanten sarimbit sampun nyambut jilaning akrami adhedhasar. Kapitayan lan kapitadosan. Dumateng Gusti ingkang nguping dumados. Pirang temanten kekalih ya. Anggadhi panuwun mugi enggal kaparingan momongan. Dening adicara sangipun inggih menika Mbah Supada. Pinang pengantin putri Mbah Supada Kang Roko. Amedhalaken bilih agenging katresnan lan betiniro pawetri dumateng Kang Roko lahir batin tansing lahir tansing batin. Mugi pinang temanten kakung minangka tiyang ing keluarga tansah amayungi dumateng garwanira tansah rukun tansah rukunan kadya mimi lan mintuna dene adi cara kang apa tiga kiter. Pinang pengantin putri hangi dari kekalinya sampun ngambut silangnya akrami ada dasar kapitalan yang kata dasar mekaten kalau kekitar awujud pager mugi pinang pengantin kekalih boten alasa agar anggering kautaman dene abdi coro sampun anglangkai pasangan pinang pengantin kekalih rawe-rawe rantas malang-malang putung Suro Sudiro Jaya Nirat Wedo Dining Pangas Tuti Pinang Pancen Kekali Hanggo Dari Kampu Hiro Anjang Ibu Hanyu Pisindur Ingkang Puto Kekali Wadiko Mertara Akan Bilih Sunungi Suargo
wonten telapak wonten papan ingkang sampun kadarsaken bagih kalenggahaken wonten ing korupsi dengan ning rukma Pranilo Bapak Sumaryadi ngawontenaken bobot timbang. Bobot timbang menika pinanganten kakung lenggah wonten sisih. Putra temanten kekalih katimbang. Sami-sami abratipun. Apa pundi Pak? Nek rata-rata ini kode wae ibu ya bote Bapak timbang betul ketelakan bilik pinang manten ketimbang sami-sami aratipun takut Bapak semakin abdi datan hambedan-bedakan antarujipun putra mantu lawan putra pionggo kekalino karangkoh sami-sami awatipun besan badhe kalenggahaken wonten papan ingkang sampun kekalisaken
Agung Mario Yuan dengan Sumateng Romo Buniron yang menikah Boko Teman Diati dan Ibu Sri Ndati ambil jatuh ingkang tiga karani pun lenggah ingin menikah Boko Pakun Biwa pinang penganten kali tampon mari ngerti gending tak bobo gending pramilo badenyun ide pangestu gumateng romo miwah ibu niro kali mugi anggenyo beberatat beberayan ing alam awet dulungi suarga menika wonten telapak tukunipun yang ibu Romo ibu ingkang jumpeteni putra Prabowo Sinung Prabowo Abdi Indah Milangoni
ing ari punika jemeneng nata lenggah posisi langit rukma kaipe gining rama ibu nira pramila kita monggo kita sedaya sami langsung petuji wonten ngajeng budhe ingkang ngurbing dumados ugi pinang manten kalih ya gesang ing alam bebrayan tansah rutut atut renuntungan datang manggo halangan punapa-napa para bapun adicara punika mugi amin duhi ledok ing pono lan wasan dumateng sedaya arisaning para leluhur semangga kita mugi panggalih mugi tansah rutut antuk keruntungan tingkat geomimi lan mintuno dumadi keluarga bahagia kamu pilih wonten kapatan yang kekeringipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wa salim ahlil bait Bapak Semandi Adi wa ahli ajmain al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad wassalim warahmatullahi wabarakatuh kuli sahabati rasulullah asma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan lafil mughal kafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal salam kama yang bagi lijal kalum rajim min syukani Allahumma salli ala sayyidina muhammad salatan tunjina bajim lahmu ahli wa lafad Allahumma inna nas'aluka min dukan Ibrahim wa Allahumma halikumma kamal tabain Allahumma barikumma wa barakum alaihima wa jirukubamma bin nuri hidayat Alika ya arhamar rahimin Allahumma rajukumma matan wa ibadatan mu'amalan sholihan mu'adda dunia dinakur rahimin Rabbana taqabbalna malana inna kandasin alim wa ma'alala inna kandasin adaban nar walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi kanti ngelaras marang gending kinurbaning budaya Jawi kang remboko lumantar campur sari mijil saking Sambirjo dipun pandegani dening Bapa Jayman samenika wonten para ronco para rejang sing ayu-ayu endah sulistya endahing warna para penyanyi sing daging-daging gurih seger meleduki pokoke enak disawak enak dinikmati lemu-lemu ayu-ayu Kledang, 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 lerang kodo Nyumbing porang asa sumber cinta Lore, rindu, rindu, cuman ngelosuin
nyuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh lan para lenggah kinarya ing sambekala saking awal ngantos ing paripurna campur sari junior kagem kita. Septian Arianto dan Yana Deska Pena, selamat menemui hidup baru, kebahagiaan Bapak Akeka dan Sonat Rasul anak-anak kita, Aliko Pandu Dinata, Gilang Arga Dinata, Bin Aditya Pranata Kusuma, Akademik Sat. Yo, di hari Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Mei 2001, campur sari, untuk ada air pang bergoyang. Masing-masing berbagai hidangan yang tersaji dipersilakan untuk memilih. Yuk, untuk bisa menikmati di tempat duduk, semoga terhibur persembahan campur sari junior untuk kita siang hari ini. Dipanggil Pak D itu biasa. Terus abang berarti ya mungkin ya. Abang seperti busananya. Terima kasih juga kepada keluarga besar yang telah berkenan mengundang. Selamat datang kepada tamu undangan. Mari bersama-sama pada siang hari ini kita mendoakan kedua pengantin kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan pernikahan ini memberikan kemanfaatan untuk kedua keluarga besar. Abang, sudah nih bang. Apalagi bang? Engkau bagai air yang jernih. Tak bukan hanya dimarah.
semua para tamu undangan, selamat menikmati makan siang dan semoga di siang hari. Setia setu,
Monggo Kakang Mas. Ayo sing siji tembang kangen ku sing nomor loro sak karepe. Kene do ngadeg rene kabeh. Wah. Jan wonge lemu-lemu seger-seger energik luar biasa. Mailan Amerika. Wah, silakan. Juga untuk Mas Nang luar biasa. Nanti harus ke panggung. Wes. Bagaimana 15 tahun yang lalu bareng-bareng ngerintis MCB ya, Pak yo. Wah, tenan. Lah itu beliaunya isi ceketek di sini. Wah, biar disusul neng pegang, neng muka-muka. Wah, monggo. Monggo, monggo, monggo. Ayo, co. Nah. Wih, sugeng rawuh, Pak Sekjam, luar biasa. Ini, wong ini podong ganteng, ini gulai aku. Sampai jumpa.
pisan ambyar sawalang balang. Yo. Pamer bojo asik kota kita siang hari ini. Monggo Mas, tak kita cendol dawet. Terima kasih.
nuwun Mbak Mes. Iya, matur nuwun Mbak Mes. Weh. Oke. Terima kasih kami dari PT Linggau Raya diberi kesempatan. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Rudi Gani. Yang di sebelah saya ini adalah Bapak Rudi Gani dari PT Linggau Raya baru. Terima kasih kami ucapkan kepada tuan rumah yang memberikan waktunya dan kehormatannya untuk kami menyumbangkan 1-2 nomor lagu. Bukan hal.
cukup sekali berpisah. Tak ingin lagi merana, cukup sekali merana. Bertemu
fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kami masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengungkapkan sedikit banyaknya cerita bahagia di antara kami berdua. Pertama, terima kasih kepada keempat orang tua kami, yang mana dari awal hubungan, mulai dari kenal sebagai teman biasa hingga kami memutuskan untuk menuju ke jenjang pernikahan, keempat orang tua kami selalu memberikan dukungan maupun restu hingga kami bisa bersatu hingga detik ini dan sampai insya Allah hayat memisahkan kami. Tidak lupa juga terima kasih banyak kepada keluarga besar kami yang telah jauh-jauh hari membantu untuk menyukseskan acara pernikahan kami, baik dari keluarga kami di Seluma maupun di Curup ini. Terima kasih banyak kami haturkan. Untuk sore hari ini, suami saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Ya, saya sedikit menambahkan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya, baik kedua orang tua mertua saya, ya sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah membesarkan kami berdua hingga kami dipertemukan, diperjodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, hingga mungkin hingga akhir hayat nanti. Semoga nanti harapan kedepannya, saya berharap kepada istri saya semoga menjadi istri yang soleha, dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik, melayani suami yang baik, dan keluarga, dan dapat melayani keluarga dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, campur sari, ini Mas Yana atau temanten berdua akan menyumbangkan sebuah lagu Nyidam Sari. Digarap Langgam dulu Mas ya, nanti boleh dangdut. Ayo Mbak biduanya, cepat ambil posisi mendampingi. Posisi di sana, masing-masing. Ini ada 8, nanti 4-4. Iya, nyaman. Ini kenangan pribadi, permintaan dari Saiful Hajat. Nyidam Sari, engkau digarap Langgam terus koploan. Engkau dipegang, dibantu Mbak Ngesti. Thank you.
Sewu Kutha, boleh salaman Bapak Ibu tamu undangan. Boleh mulai lekin Mas Enda, yang nyanyi Mas Yadi, boleh. Ya, matur nuwun, terima kasih Bapak-bapak undangan sekalian yang saya cintai. Salam sayang bersama kedua mempelai, salam hormat dari Saiful Hajat dan Bapak Besang. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi tubillahi rabbah wa bil islami dinah Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Bapak Ketua RT 10 RW 4 Kelurahan Airbang yang saya hormati beserta perangkatnya, Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Resepsi Pernikahan, yaitu putra putri kami ini yang kami hormati, pihak Bisan yang kami hormati, kami yang berasal dari orang tua, yaitu dari orang tua Yana Deskapena, berasal dari Desa Tanjung Kuau, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, mengucapkan ribuan terima kasih kepada, pertama kepada pihak Bisan atau ahli rumah Saiful Hajat yang telah menyambut kami dari kemarin sampai malam tadi sampai saat ini. Jadi kami datang dari Seluma ini banyak, ada yang tua, ada yang muda, dan bahkan anak-anak kecil datang ikut meramaikan dan memberikan doa dan memenuhi undangan, yaitu Bisan kami sekeluarga besar. Jadi perlu kami sampaikan kepada pihak Bisan, di mana anak kami yang bernama Yana Deskapena ini sudah besar, sudah tinggi, sudah dewasa, sudah juga menempuh pendidikan secara formal di Universitas Bengkulu bersama suaminya yaitu Setian Arianto, sama-sama menyelesaikan yaitu di Fakultas Pertanian jurusan peternakan. Namun bagi ilmu secara akademik kedua anak kami ini tidak diragukan lagi, tetapi ada salah satu ilmu yang anak kami Yana Deskapena ini masih nol besar, ya mungkin lebih besar dari kelurahan Airbang ini. Jadi mereka belum mempunyai ilmu, yaitu ilmu yang disebut dengan ilmu rumah tangga. Jadi ini beliau masih nol besar. Perlu diketahui pihak Bisan dan pihak pemerintah setempat di sini, di mana anak ini baru ini diakad nikahkan tanggal 21 Mei 2021 ini tadi, baru berapa hari beliau memasuki yaitu yang namanya menjalankan rumah tangga, di mana kepada anak kami Yana Deskapena, kepada menantu kami yaitu Setian Arianto, di depan Anda terbentang lautan yang begitu luas, di berang lautan sana menjulang juga gunung yang begitu tinggi, mungkin gunung tertinggi di dunia, di mana harapan kami kedua orang tua, keempat orang tua selalu mendoakan, di mana Arianto bersama Yana dapat mengayuhkan bahtera rumah tangganya, kami cuma sekadar dapat memberikan perahu dan pengayuh, namun yang mengarungi untuk sampai ke seberang sana nanti hanya Anda berdua. Setelah sampai ke berang sana nanti, gunung sudah menunggu untuk didaki. Mudah-mudahan anak-anak kami berdua ini nanti akan menyampai ke puncak yang tertinggi. Puncak yang tertinggi itulah yang disebut harapan, yaitu bahtera rumah tangga. Kalau anak kami Arianto dengan Yana ini nanti mencapai puncak yang paling tinggi itu, itulah puncak yang sukses, yaitu puncak bahtera rumah tangga. Dengan harapan kami orang tua selalu mengiringi doa setiap waktu selama sepanjang masa, tidak ada akhirnya kami selaku orang tua mengirimkan doa. Dan kepada adik sana tempat berdomisilinya Bisan ini, kami titipkan juga anak kami yang namanya Yana Deskapena ini
dilahirkan, yaitu di keluarga, di daerah, yaitu daerah selatan, di mana bahasa sehari-hari beliau dibesarkan di dalam bahasa selatan. Beliau belum mengetahui betul, belum paham yaitu bahasa Rejang, dan belum paham bahasa Jawa. Kepada pihak Bisan dan pihak kepada suaminya, kami serahkan sepenuhnya untuk mengajari pertama bahasa sehari-hari, supaya mereka, anak kami ini nanti cepat beradaptasi di lingkungan yang tinggal di sini. Kiranya juga kepada pemerintah setempat bisa memberikan bimbingan dan pengajaran kepada kedua anak kami ini. Semoga anak kami ini sesuai dengan cita-cita dan harapan kami selaku orang tua, menjadi anak yang saleh dan soleha, menjadi anak cinta kepada orang tua dan cinta kepada masyarakat dan lingkungannya. Mungkin itu saja harapan dari kami orang tua. Nun wal kalam yasurun, wabillah wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.